Nanti bisa kan dipotong aja. Udah dipotong aja. Integral. Dipotong aja. Ayo, yuk. Mulai, Dad. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yoyan Nedi Parwata. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa topik penting di mata kuliah Matematika Teknik 2. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang Fourier Integral. Kita mulai dengan permasalahan, yaitu di sini sudah tertulis fx sama dengan, jadi ada piecewise function di sini dengan nilai mutlak x di mana batasnya dari -1 sampai 2, kemudian 0 untuk batas x kurang dari -1 dan x lebih besar atau dari atau sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah menulis bentuk umum daripada persamaan Fourier integral ini adalah seperti ini dan dengan komponen a omega dan b omega. Kita akan mencari masing-masing komponen untuk melengkapi bentuk umum dari persamaan Fourier integral ini. Yang pertama, kita akan mencari a omega. Langsung saja kita selesaikan a omega sama dengan integral dari minus dari -1 sampai 0 untuk x yang bernilai negatif cos omega x dx ditambah dengan komponen dari x yang bernilai positif yaitu integral dari 0 sampai 2 x cos omega x dx. Nah, ini komponen yang pertama. Nah, mungkin teman-teman agak kebingungan kenapa bisa langsung dipecah menjadi dua seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai fx itu adalah suatu fungsi nilai mutlak x dengan batas sekian dan suatu fungsi 0 yang bernilai 0 pada saat batasnya adalah sekian. Nah, sementara kita punya integral bentuk umum integral a omega adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, pada saat dia kurang dari atau sama dengan -1, nah itu 0. Berarti kalau misalnya kita ganti di sini dengan dari minus tak hingga, nah minus kita masukkan komponen yang -1 ini di bawah sini sehingga nanti komponen integral yang di sini itu akan bernilai 0. Misalnya kita masukkan di sini minus tak hingga sampai -1, maka fungsi ini akan bernilai 0 sesuai dengan batas ini. Atau misalnya kita masukkan x lebih besar dari sama dengan 2, maka kita masukkan 2-nya di sebelah sini, kemudian tak hingga di batas atasnya, maka fungsi itu akan bernilai 0. Oleh karena itu, fungsi yang kita dapatkan adalah integral dari -1 sampai 0 untuk komponen minusnya, komponen minus x cos omega x dx, dan ditambah dengan yang komponen positif 0 sampai 2 karena itulah yang memenuhi batas ini. Kemudian kita lanjut selesaikan masing-masing Fourier integral dengan mungkin teman-teman masih ingat dengan metode ini. Jadi yang komponen yang gampang kita turunkan. Misalnya kita ambil komponen yang pertama, minus x, kemudian cos omega x. Nah, yang bagian ini kita turunkan. Terus yang komponen sebelah sini kita integralkan. Nah, ini salah satu metode yang paling gampang yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan Fourier integral.
Kemudian turunan pertamanya minus 1, turunan keduanya 0. Turunan pertamanya ini integral pertamanya adalah seper omega sin omega x. Kemudian turunan integral keduanya dua kalinya adalah minus seper omega kuadrat cos omega x. Nah, kita kalikan dengan komponen dengan metode seperti ini. Karena ini kan mengalikan sesuatu tapi akan bernilai 0, maka kita tidak memperdulikan turunan ketiga dari komponen ini. Nah, yang ini tuh awalannya plus, yang ini negatif. Kemudian kita tulis aja hasilnya di sini. Omega sama dengan minus x cos omega x dikurangi seper omega kuadrat cos omega x, batasnya itu dari minus 1 sampai 0, ditambah komponen yang sebelah kanan sama seperti ini, cuman kita tidak tanpa memperdulikan nilai minus di sini, maka dia akan menjadi x per omega cos omega x ditambah, karena ini minus dan ini plus, maka ditambah dikasih minus, maka dia akan jadi plus seper omega kuadrat cos omega x dari 0 sampai 2. Nah, apabila kita jumlahkan, kita lanjut di sebelah sini karena papan kita kecil. Kita masukkan masing-masing nilai. Yang kalau kita masukkan komponen atasnya, dia akan bernilai 0, ini bernilai minus seper omega kuadrat. Kemudian di minus komponen yang bawah 1 per omega cos minus omega dikurang 1 per omega kuadrat cos minus omega, kemudian ditambah, kita masukkan batas atasnya, 2 per omega cos 2 omega ditambah 1 per omega kuadrat cos 2 omega dikurang komponen yang bawah, ini bernilai 0, ini bernilai minus 1 per omega kuadrat. Langsung aja 1 per omega kuadrat. Nah, ini akan bisa disederhanakan menjadi dua per omega kuadrat ada minus, kemudian ini bernilai minus minus 1 per omega cos omega, karena kita seperti yang kita ketahui bahwa cos omega itu akan sama dengan, jadi ini ada sebuah fungsi omega akan sama dengan cos minus omega. Oleh karena itu, yang bagian ini kita bisa langsung hilangkan tanda minusnya, dikurangi 1 per omega kuadrat cos omega. Kemudian yang bagian sini ditambah 2 per omega cos 2 omega ditambah seper omega kuadrat cos 2 omega. Nah,
ini akan bisa disederhanakan menjadi satu per omega kuadrat. Kita kumpulkan yang bagian-bagian yang mengandung variabel per omega kuadrat, maka ini akan menjadi minus 2 dikurang cos omega ditambah cos 2 omega dan minus 1 per omega ada cos omega, cos omega 2 cos tambah. Dikurang, kita tulis di bawahnya, tambah ya, 1 per omega dalam kurung minus cos omega ditambah 2 cos 2 omega dan itu sudah kita kumpulkan. Nah, inilah bentuk akhir dari nilai A omega tadi.